Halo, nama gue Dimas. Menurut gue, sekolah tuh asik dari mulai pahitnya sampai manis, gue nikmatin semua di sini. Masa SMA gue adalah masa yang bakal jadi cerita buat diceritain ke anak-anak gue. Halo, nama gue Alfarezi. Ya, panggil aja Reji. Kalau kata gue sih, sekolah itu ya tempat buat nyari cewek. Halo, nama gue Bani. Menurut gue, sekolah itu adalah tempat menghabiskan waktu di penghujung masa sekolah kita dengan bermain bersama teman-teman. Halo, nama gue Baswara. Cita-cita gue kurus, hobi gue makan. Nah ini, dimana masa-masa terindah gue dimulai. Pada suatu hari. Tapi Dim, makin hari makin hari dah. Kenapa tuh Dim? Gue bingung nih ntar gue mau besok mau jajan apa ya? Kenapa? Bapak gue cuma ngasih 20 ribu nih. 10 ribunya buat naik angkot. Gue naik angkot jauh, Ji. Ke Jakarta, Allah. Jakarta Timur. Ya Allah, lu kemana? Ya biasa, gue pengen main-main. Ya ada teman gue. Si Muslim, betul Muslim? Ya Allah, si Muslim lagi jauh banget. Jakarta ya. Rumahnya kan? Iya, rumahnya Jakarta jauh, dia minta gue jemput. Ya kan gue jemput pakai angkot palingan. Iya. Mau gue temenin, apa enggak usah? Enggak apa-apa. Ji. Gue ini dah, makin hari makin enggak suka, Ji, sama adik kelas zaman sekarang. Kenapa tuh, Dim? Masa lewat koridor lewat-lewat aja kan dia udah tahu nggak boleh lewat koridor kita nih gimana lu sih juga, kelas 10 juga gitu Dim, gua sampai muter gua muter keluar sekolah Ji, lah gua mau ke kantin sampai naik motor gua, aduh di kantin nah, gua makannya gimana kita nggak ngomongin ya. Iya, gua juga lagi bingung Ji, masa dikasih kayak gini terjadi dong, benar banget ya, udah berhenti aja kalau ada yang lewat nih yang kayak gini. Nah ini Dim, dipanggil. Kenapa kak, lu emang boleh lah sini. Lu emang gak tahu tradisi kakak kelas lu gimana, senior lu? Lu tuh gak boleh lewat koridor kelas 12. Yaudah Dim. Iya bang, maaf bang. Lu dengerin. Lu sekarang, mulai sekarang tuh lu denger ya. Lu kasih tahu teman-teman lu. Yang junior gak ada yang boleh lewat sini. Kecuali kelas 12. Ngerti gak lu? Lu sekarang muter sekarang. Muter-muter, udah lu juga berdua muter bang. Maaf bang. Kak kelas, tempelan setan, rasain orang. Capek juga Ji, gue main basket nih. Ya sama gue juga gerah Dim. Iya, nah enaknya abis main basket, udah capek kan. Ngapain tuh Dim? Salat dulu Ji. Ya yuk salat bentar yuk. Doang kok, awas jatuh Dim. Gimana sih lo? Bentar, Jim. Kenapa, Ji? Halo, Ma. Ma. Oh, yaudah deh, ini aku langsung pulang deh. Oh, yaudah. Iya, Ma. Salam. Kenapa, Ji? Lu langsung pulang? Iya, gua ada urusan ini. Gua pulang duluan. Tadi mah gua udah deh, gua selalu sendiri aja. Hati-hati ya, Dim. Hati-hati lo, Ji. Iya, gua balik. Perasaan dulu.
Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya. Alhamdulillah. Kamu tadi apaan ya, halusinasi kayaknya udah. Astagfirullahaladzim tadi apa ya, astagfirullahaladzim. Pergi aja deh. Gak tenang. Ya Astagfirullahaladzim. Rezi, ah benar-benar nih. Gak diangkat lagi. Udah, gue buru-buru buang aja. Tadi gue liat apa? Tadi apa ya? Nah udah, takutnya apa-apa. Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Gue di mana nih? Kok sekolah sepi banget ya? Aduh, gak ada orang lagi. Coba gue ke atas deh. Kayak aja ada orang. Mau marah? Salat, Dim. Iya. Salat, nanti aja. Nanti hidup lo gak tenang, Dim. Turun, sebentar. Belakangan ini gue hidup gue gak tenang, Rel. Coba lo pikir, Dim. Lo udah salah gak sama orang, lo nyakitin hati orang gak? Kalau Allah gak ridho, Allah bakal ngasih cobaan sama lo, Dim. Bener juga ya. Yaudah, Rel. Rel, gue ikut sholat boleh gak? Ayo. Udah, gue dulu yuk. Aduh. Iya, Rel, bakal ini hati gue gak tenang. Sekarang mana, Bang? Tadi gue mau Rezi. Napa lu, Dim? Aduh, enggak tahu, Ji. Napa lu? Lu di mana? Pingsan ya? Lu pingsan, Dim, tadi, Dim. Ji? Aduh. Lu pingsan tadi. Kenapa lu? Kenapa, Dim? Enggak tahu, gua tadi tiba-tiba pingsan, Ji. Kenapa lu pingsan lu? Ada yang ngikutin gua dari masjid, Ji. Gua ngerasa ada orang yang ngikutin gua di belakang masuk mobil. Udah enggak tahu, Ji. Enggak ada orang, Dim. Kosong, Dim. Iya, tadi gua juga mimpi aneh banget, Ji. Jujur aja. Lu mimpi juga? Iya, gak tahu gue ntar. Ayo masuk mobil dulu sih, gue pengen cerita. Lu masuk mobil dulu ya? Iya, aduh. Apa lu, Dim? Gue gak tahu sih, gue habis pingsan sih tadi. Pingsan apa lu? Tadi gue pingsan, gue ngerasa ada yang ngikutin. Siapa yang ngikutin, Dim? Orang? Firasat gue bukan orang. Siapa? Tadi gue ngerasa banget di belakang gue tuh ada orang, Ji. Gak ada, Dim, kosong, Dim, gak ada apa-apa. Tiba-tiba gue pingsan, gak tahu kenapa. Kebangun gara-gara lu ngetok-ngetok tadi. Iya, lu nelfon gue tadi. Terus gue lagi di toilet. Terus pas gue, Dimas nelfon nih, gue telepon balik. Lu gak ngangkat. Ji, lu liat gak sih pas tadi pagi kita nyegat dari kelas? Oh iya, tahu-tahu gue. Yang gendut sama yang kurus tuh. Iya, berdua. Firasat gue gak enak, Ji. Kenapa gue ngerasa kita harus minta maaf. Terus minta maaf sih? Ngapain sih orang kita kelas 12? Gue bukan minta maaf gara-gara ini. Gue firasat gue juga gak enak, Ji. Dari mulai gue diikutin dari masjid tadi sholat,
sampai sekarang, sampai gue pingsan, gue nggak mau makin lama makin parah gue, firasat gue tuh kayak gitu. Gara-gara dia kali bisa jadi ya, Jim. Tapi gue juga bukan mau nyalahin mereka, Ji, tapi emang harusnya tuh kita sebagai kakak kelas gak boleh kayak gitu, Ji. Itu bukan sikap yang dewasa menurut gue. Ya udah sih, gue setuju aja sih. Kalau kata gue besok, iya besok, maaf, iya besok kita samperin, Ji, kita nyamperin, bukan mereka nyamperin kita. Kita cari dong orangnya. Ah, lo ada fotonya kan yang mas tuh? Gue ada foto dia sih, yang kecil tuh, yang kurus. Oh iya, yang kurus. Ada temennya lagi ya? Mungkin kita tanya aja. Ya udah, kita nyari-nyari temennya tuh, kita kasih fotonya, ada yang lihat nggak foto muka kayak gini? Aduh, gue juga masih trauma gue, Ji, masih shock banget lah. Iya, makanya tuh gue naik mobil buru-buru ngebut gue. Makasih banget ya. Ini udah lu sehat nih, beneran. Udah gue bisa ngecek. Gue balik nih, gue ya. Kagak izin sama mama gue. Langsung cabutnya tadi, apa, kaget gue. Iya, repotin gue. Iya, kagak. Udah, sehat nih lu, gak apa-apa nih. Iya, cabut, nih. Oh, cabut nih. Cabut. Udah ya, gue cabut ya. Makasih ya, Ji ya. Ya, Dim, santai. Ntar kalau ada apa-apa gue kabarin lu ya. Slow. Hati lu. Oh, tahu gue bang. Bareng sama yang gendut tuh temennya, gendut hitam. Nah, gue penyari dia soalnya. Oh, gue tahu nih bang, mainnya main gendut ya. Iya, mainnya main gendut tuh yang gendut hitam. Oh, lu tahu ya? Lu tahu yang itu ya? Ya, gue pengen ketemu dia juga, temennya di mana? Oh, dia mau kelasnya yang sono bang. Di mana kelasnya coba? Di mana? Yang itu. Oh, iya bang, sana. Seberang bang. Itu tuh orang itu, yang itu bukan tuh pakai tas tuh. Iya itu. Nah itu dia orangnya tuh. Oh, dari makasih ya. Makasih ya. Ini ya, Ji. Ah, tuh orangnya tuh orang yang itu tuh. Ayo, Jimin, buruin. Oh, enak sih, Ji. Tapi dia gak akan buat Instagram lagi. Tapi itu. Jadi gitu ya. Ben, kenapa, Kak? Gue minta maaf ya, Ben. Maaf, kenapa, Kak? Selama ini, semenjak gue bilang betulnya pas gue lepon juga. Pas gue ngomong lagi itu, banyak kejadian, Ben. Kejadian apa tuh, Kak? Kejadian apa, Kak? Ini buka. Mungkin lo ada salah omong. Jadi gini, Ben. Selama gua ngomong kayak gitu ke lu, banyak kejadian yang menimpa gua selama ini. Kenapa, Kak? Pokoknya banyak, dari mulai hal-hal aneh sampai kejadian buruk yang menimpa gua, Ben. Nah, gua pikir kayaknya itu berasal dari masalah gua sama lu yang pas di koridor. Gua kesini mau minta maaf, Ben. Semenjak sekarang, mulai dari sekarang, udah, Ben, gak ada lagi senior-junior. Lu ngeliat koridor sesuka lu, udah ga ada batasan lagi. Kita sama-sama teman, Ben. Ga ada namanya kakak kelas, ga ada namanya adik kelas. Siapa? Ben, dari lubuk hati gue yang terdalam, minta maaf ya, Ben. Iya, ikuti, Ben. Ben, gue juga, Ben, kalau gue ada salah. Mungkin ya, temen lu mana satu lagi tuh yang gendut? Oh, dia lagi sakit, Kak. Di rumah. Bilangin dah, biar cepet sembuh. Gue juga minta maaf ya, sampein ke dia. Gue juga ya, gue minta maaf banget. Gue ga enak sama lu ya. Siapa ya, salamnya ke dia juga ya. Yaudah, gue duluan ya sama Rezi. Yaudah, duluan ya. Duluan ya. Assalamualaikum. Salam. Hei, apa kabar, Bang? Sehat. Sekarang kita udah kelas 12, Ban. Udah enak, Abi. Junior-junior udah pada enak. Alhamdulillah. Apa-apaan? Iya. Ini lagi nih. Woi!